Tak boleh kita mula? Boleh. Sila. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Salam sejahtera. Bagi pihak perhubungan PAS 9 mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini atas jemputan kita. Dan sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya sikit. Nama saya Mustafa bin Harun, berasal daripada Bahau. Jawatan yang dipegang sekarang ini Suruhjaya PAS Negeri Sembilan dan juga merangkap yang dipukul PAS kawasan Jemput. Sekali lagi saya ribuan terima kasih. Jadi pada petang ini kita nak buat sedikit penjelasan tentang apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Muhammad Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, pada 18 Mac 2018 yang bertempat di Rantau Eko Park. Yang Berhormat Datuk Seri Utama Menteri Besar Negeri Sembilan dalam ucapannya sempena program Brigade Gempur Pemuda Rembang, antara lain telah menyebut bahawa jika ada kedai kopi yang menjadi sarang memfitnah kerajaan, gempur kedai kopi tersebut, ganyang dia, terbalikkan meja dia, kena tangkap dengan polis, saya jamin. Jangan bagi muka dengan pembangkang. Ini ucapan beliau. Yang kita rasa rakaman bio dan rakaman video ucapan yang Amat Muhammad Datuk Seri Utama itu telah tersebar luas melalui media sosial dan diikuti oleh masyarakat di segenap lapisan. Kenyataan yang dikeluarkan dalam ucapan resmi itu telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak selamat serta ancaman di kalangan parti-parti politik yang terlibat dalam pilihan raya ke-14 nanti. Kenyataan yang tidak bertanggungjawab yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama itu kami terjemahkan sebagai bertujuan menghasut dan menggalakkan budaya ganas di kalangan beliau dan para penyokong parti, khususnya Barisan Nasional. Jadi sehubungan dengan itu, PAS Negeri Sembilan yang berpegang teguh kepada budaya politik matang dan sejahtera mendesak supaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Menteri Besar Negeri Sembilan tamanya memberi penjelasan terhadap sebahagian daripada ucapan yang jelas mendatangkan kesan negatif serta ancaman kepada petugas dan penyokong parti-parti politik dalam pilihan raya ke-14 nanti. Yang kedua, menarik semula kenyataan yang berbau hasutan itu. Walaupun hari ini dah minta maaf, itu cerita lain. Yang kedua, menarik semula kenyataan yang berbau hasutan itu serta memohon maaf serta melalui kenyataan
melalui kenyataan terbuka dengan kehadiran wakil-wakil media. PAS Negeri Sembilan sangat berbesar hati sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Utama mengambil sikap bertanggungjawab dan berjiwa besar dengan kesediaan untuk menjernihkan semula suasana yang tegang dan tidak selamat di kalangan penyokong-penyokong parti terlibat sebelum, semasa dan selepas pilihan raya yang ke-14. Kesan nanti daripada kenyataan beliau itu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keharmonian dan keselamatan kepada kita semua. Itu saja sekian untuk insyaAllah kita hantar memorandum kepada Yang Berhormat. Bila nak tahu? Kita besok, insyaAllah. Besok lah. Ya, pukul apa? Pukul 3 petang. So macam hari ni Tok Mat dia dah keluarkan kenyataan dia. So maksudnya sekarang ni Ustaz rasa benda tu tak belum mencukupi lah. Belum mencukupi lagi. Sebab benda ni benda besar. Dia biasanya UMNO macam tu lah. Bila dah buat kenyataan-kenyataan tu, pada minta maaf saja, mana boleh. Kan? Mana dia sebelum dia bercakap tu kena fikirlah tu. Dan dia sebagai seorang menteri besar sudah tentu tanggungjawab dia lagi besar. Said sorry dalam apa tu? Patut ada if di situ. Apa maksud itu? Beri syarat pula kan? Ada sah. So kiranya nak minta dia buat secara lebih terbuka lah. Secara lebih terbuka dan kalau boleh dengan Formal lah. Ni tak tahu di mana dia buat kenyataan ni. Mungkin dalam bilik ke? Tu dia orang dia buat. PC expose mana? PC expose mana? So di bahagian PAS sendiri, bila Tomat keluarkan kenyataan seperti ini, apa yang Ustaz rasa kesannya kepada PAS? Kita takut kesan seperti dulu-dulu lah. Kan dulu UMNO ni dia ada orang kata apa, grup apa namanya? Gerak gempur dia. Gerak gempur ni dia tak kisah apa-apa berlaku kan. Sampai bunuh ke, sampai pukul ke. Hantar kalau ingat dalam sejarahnya peristiwa Mamadi. Kemudian peristiwa di Bagan Pinang. Itu. Bila benda ini dibuka pula oleh macam tu, boleh buat, boleh apa, kita bimbang. Kesannya daripada mungkin parti-parti lain juga akan mengambil tindakan balas seperti itu. Takkan biasa saja kan, macam tu. Jadi mana dia kena fikirlah risiko yang besar. Sebab itu kita PAS menyuarakan ataupun dalam moto kita ialah sejahtera Malaysia. Kita nak aman, kita nak selamat. Kita buat politik-politik lah, tak ada masalah kan. Artinya kita mesti terbuka, mesti ada integriti dalam politik kita. Itu yang kita nak. Kalau buat macam ni, artinya mungkin yang lain boleh buat kenyataan yang sama. Jadi tak selesai. Dan kalau tak silap, kalau bangun ni, timbang Perdana Menteri pun pernah ada sebut kan, kita akan ambil tindakan segera siapa yang buat provokasi untuk ini mengeruhkan suasana dalam pilihan lain. Menjelang pilihan lain. Ini ke apa ni? Provokasi kan? Nak ambil tindakan macam mana? So janganlah pula bila orang UMNO sendiri yang keluar statement macam tu, kita macam pihak berkuasa tak ambil tindakan apa-apa. Tak ambil lah macam tu. Macam tu. Maksudnya dia kata gurau je. Apa komen? Semua orang boleh kata gurau kan. Kita tengok dalam memek muka dia tu dalam video tu. Ada tengok ke tak ada tengok ni? Ada tengok kan? Ada unsur-unsur gurau ke? Saya ingat serius. Dia ucapan kepada pemuda-pemuda dia kan, untuk terus bangkit. Jangan. Kalau gurau lain, saya gurau aja. Tak ada pun macam tu. Kan? Jadi bagi kita itu mungkin alasan aja lah. Biasanya kalau saya ada lebih Mustafa timbalan, jadi betul timbalan sosial satu. Saya nak sebut sikit pasal isu pengakuan yang Amat Berhormat itu bersama dengan satu gurauan
batal biasanya kalau itu merupakan satu gurauan, sebaik saja selesai jangan sebut ah, itu hanya satu gurauan. Jangan ambil ucapan dalam video itu dengan penuh semangat dan begitu berapi-api. Ya, tak nampak pun ada elemen ataupun unsur-unsur gurauan. Kita menganggap itu sesuatu yang serius. Lagipun sebagai ya, dengan kedudukan sebagai menteri besar, mana boleh majlis rasmi menjadikan belum bombang lagi kan? Kalau tak silap saya dalam sinang ini ada dah calon-calon bombang. Kita nak tanya ni kan? Bahawa kami nak lawan ni secara gentleman lah. Bukan main ubut-ubut macam ni tadi kan? Hari yang dia ucap tu, hari tu lah yang umum calon tu, assembly tu. Cukup sensitif, bagus tak? Saya lepas habis majlis tu, saya perasan dia punya grup naik motor berat ramai-ramai. Kumpul kat pejabat Khairi. Agaknya ialah kita boleh sah sekarang kot. Boleh sah. Dia harakah dah keluar dia tu kan. Saya ada nak cakap apa pun saya pun tadi tu. Mewakili di HPP apa semua? Leader Fire Doctor minta penguasaan seolah HPP. Kita wakil semua wakil kita di HPP ya? Saya seperti I hope the MB Leader Fire Doctor because they are all the young generation, but be good and help them to be take a goal as what education, not like just like the MB, what they announce banyak sikap yang terbaik. I hope you will fish them properly. Hope so the next election we are reporting but be almost everybody by the election is coming soon. Kita contoh ada sekarang ni di sana tu Ketua Muslimat kita. Ketua Muslimat. So dia calon nak? Saya ingat macam saya ingat pandang macam calon lah. Macam calon. Kalau jadi calon layak tak? Layak. Kalau layak dia okey lah. Cukup layak. Kita tak tinggalkanlah wanita ya. Sesama. Calon yang ini harakah yang baru ni dah baca dah? Ni semua dah baca ya? Tawaran 20 tawaran PAS ni. Okey. Kita baca lagi. Kita baca saya bagilah. Okey. Saya tak buat tanya tadi. Ambil tanya. Hai si jangan tak baca. Saya tengok paper pun dia tak berani sangat nak buat ulasan. Ada ya. Patut kena bagi satu seorang.
Faiz dah kata Faiz membaca lah. Kita semua lebih diambil memori dan ambil pemahaman. Ya, ya, boleh. Tu ada apa-apa lagi soalan? Sinar ada apa lagi? Ada tak ni? Tak ada.